Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariana Skeningrum, absen 4 dari 11 IPS 1. Saya di sini akan membuat video mengenai teks prosedur cara membuat sosis kentang. Mau tahu kontennya? Selamat menyaksikan. Jadi sebelum proses pembuatannya, pernahkah kalian mencoba kentang mini atau yang dikenal dengan sosis kentang? Jadi sebelum itu, apa itu kentang? Kentang merupakan cemilan zaman sekarang yang digemari remaja-remaja yang berisikan sosis yang dibaluti dengan tepung dan potongan kecil kentang yang digoreng. Cemilan ini merupakan cemilan favorit remaja zaman sekarang. Bagi kalian yang belum pernah mencoba atau yang penasaran untuk membuatnya, yuk kita buat sama-sama. Sebelum memulai pembuatan sosis dan kentang ini, terdapat alat dan bahan. Alat yang digunakan yang pertama terdapat pisau, sendok, gelas, telenan, baskom, lima tusuk sate, mangkok kecil, dan piring besar untuk akhir. Bahan yang digunakan terdapat 5 butir sosis yang ukuran sedang, 1 butir telur, telur ayam, tepung terigu 100 gram dan tepung maizena atau tepung tapioka 4 sendok makan. Lalu ada minyak goreng, kentang french fries, saus, lada atau kalian bisa menggunakan merica, dan garam. Garam dan merica bubuknya setengah sendok makan saja. Lalu cara pembuatannya. Langkah yang pertama, pastikan siapkan alat dan bahan. Jangan sampai ada yang lupa. Langkah pertama, pecahkan telur dan masukkan ke dalam baskom. Lalu masukkan 100 gram tepung terigu. Masukkan 4 sendok makan tepung tapioka. Masukkan setengah sendok garam dan ladaku. Lalu tambahkan air sedikit demi sedikit agar adonannya kental. Selanjutnya, tusuk 5 sosis dengan menggunakan tusuk sate. Potong kentang kira-kira berbentuk dadu seperti ini. Setelah membuat potongan dadu pada kentang, celupkan sosis ke dalam adonan tepung yang sudah dibuat. Thank you.
lu tempelkan ke kentangnya. Tekan-tekan agar rata. Lakukan pada sosis yang berikutnya. Masukkan minyak ke dalam panci secukupnya. Lalu nyalakan api dalam keadaan sedang. Tunggu sampai api minyaknya panas. Setelah minyaknya panas, masukkan sosis kentang ke dalam panci. Tunggu sampai sosis kentangnya mulai kecoklatan, baru dibalik. Setelah matang, angkat dan tiriskan sosis kentangnya. Kalian bisa kreasikan saus suka kalian, dan sosis kentang pun siap disajikan.